Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullahu jami'an. Bulan Ramadan ini juga disebut sebagai musim al-khairat, musimnya kebaikan. Itulah sebabnya bulan Ramadan ini merupakan bulan semaraknya umat manusia untuk melakukan amal-amal kebaikan. Satu di antara fakta saja, sangat jarang kita temukan di luar bulan Ramadan selain hari Jumat masjid penuh. Tapi di bulan Ramadan, masya Allah, setiap malam, bahkan setiap subuh. Di luar bulan Ramadan jarang kaum muslimin mengkhatamkan Al-Quran walau hanya satu kali dalam satu bulan. Tetapi di bulan Ramadan ini luar biasa. Bukan hanya satu kali, ada yang sampai tiga kali, lima kali. Bahkan tercatat dalam rekor sejarah yang belum terpecahkan hingga hari ini, Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Setiap malam dua kali beliau mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan ini adalah bulan amal. Agar amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbobot, maka harus kita mengetahui cara cerdas beramal. Inilah judul kita pada malam hari ini. Cara cerdas di dalam beramal. Apa tujuannya? Agar amal kita diterima dan amal kita berbobot. Sebab apa gunanya amal yang banyak kita kerjakan tapi tidak diterima? Atau amal yang banyak kita kerjakan tidak berbobot? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, mempergilirkan silih berganti kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling berbobot amalnya. Kata seorang ulama, Udail bin Iyad rahimahullahu taala, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling baik, amal yang paling berbobot itu adalah yang paling ikhlas
dan yang kedua adalah yang paling tepat sesuai dengan petunjuk syariat dan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jemaah sekalian, ayat ini surat Al-Mulk surat 67 ayat 2 memberikan bimbingan kepada kita tentang dua cara cerdas dalam beramal. Yang pertama, ikhlas. Kita harus jamin bahwa amal yang kita kerjakan itu ikhlas. Yang kedua, juga kita harus menjamin bahwa amal yang kita kerjakan itu sesuai tepat dengan petunjuk syariat. Bukan tata caranya yang kita karang-karang sendiri. Menjadi orang yang ikhlas jamaah sekalian tidak mudah. Dalam salah satu buku Syekh Dr. Yusuf Qardawi hafizahullahu taala menjelaskan seorang amalnya menjadi ikhlas itu harus melalui tiga ranjau. Ada tiga ranjau yang harus dia lewati. Yang pertama adalah qoblal amal, ranjau sebelum kita beramal. Apa itu? Motivasi kita beramal apa? Ketika kita mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji, lalu kemudian yang memotivasi kita adalah agar nama di setiap undangan kita itu selalu tertulis haji, itu sudah kita jatuh di ranjau pertama. Sudah motivasinya tidak benar. Sudah motivasinya tidak ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtagi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amal kecuali amal itu dibangun di atas landasan keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha manusia yang kita harapkan, batallah amal kita. Ranjau pertama. Ranjau yang kedua adalah fi asna'il amal. Jadi ada orang yang ikhlas sebelum beramal, tetapi ketika dia melakukan amal itu, dia tidak ikhlas. Apa ranjaunya? Riya. Satu amal yang kita lakukan bukan mengharapkan ridhonya Allah, tapi kita mengharapkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, lalu kemudian amal itu sengaja kita perlihatkan. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Jadi amal yang kita sengaja perlihatkan kepada orang lain agar kita mendapat pujian, itu riya. Jadi seorang yang berdiri sholat, tangannya biasa-biasa saja dan badannya biasa saja, tetapi begitu mendengar suara batuk calon mertua, lalu kemudian tiba-tiba berubah dia punya tangan, berubah dia punya tubuh jadi khusyuk, ini riya. Kenapa bisa berubah? Padahal tadinya biasa saja. Kenapa tiba-tiba jadi khusyuk betul kayak kedinginan? Kenapa? Karena dia ingin memperlihatkan sholatnya yang khusyuk supaya calon mertua menerima lamarannya. Sama juga orang yang pergi haji, ketika dia berangkat haji, ridha Allah. Tetapi begitu dia tiba di sana, dia ingat Facebook, dia ingat Twitter, dia ingat Instagram, kemudian dia bawa HP selfie, cek, kemudian dikirim semua. Kata guru kami, Dr. Khalid As-Sabat, habislah amalmu, tidak ada lagi yang tersisa untuk Allah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa setiap orang yang selfie di belakangnya Ka'bah itu riya. Tetapi hati-hati.
mungkin kalau untuk dokumentasi pribadi bisa lah, tapi kalau di share-share ke sana kemari, malah ada yang alhamdulillah sudah selesai tahajud malam ketiga foto lalu di share selesai tahajud malam ketiga. Itu ranjau kedua, Pak. Ranjau ketiga adalah ba'dal amal. Ada yang lolos dari ranjau pertama, ranjau kedua, tapi masih ada satu lagi ranjau ketiga sesudah kita melakukan amal. Bukan lagi riya karena memang sudah selesai amalnya. Apalagi yang mau diperlihatkan? Yang ada sum'ah. Sum'ah itu dari asal kata sami'ah. Sami'ah itu mendengar. Jadi memperdengarkan, menceritakan amalnya kepada orang lain. Tadi malam kita itu salat tahajud luar biasa sampai bengkak-bengkak kaki. Seperti mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak kakinya. Sementara banyak orang yang bengkak-bengkak matanya karena terlalu lama tidur. Kita ini alhamdulillah bengkak-bengkak kaki. Dia ceritakan kepada orang lain. Dia banggakan amal. Ini cara cerdas yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, adalah al-mutaba', mengikuti petunjuk syariat. Sebab beberapa amal-amal kita ini itu ada petunjuknya secara paten. Bahkan mohon maaf, bisa diistilahkan SOP-nya, protokolnya. Protokolnya salat ada. Tidak boleh dibolak-balik. Ada rakaatnya, ada tata caranya dari awal, protokolnya wudu ada. Tidak boleh sekali-sekali kita mulai dari kaki, berwudu kita mulai dari kaki, bosan dari tangan. Mencuci tangan kita langsung cuci kaki. Nanti di belakang tangan. Tidak boleh begitu, sudah begitu protokolernya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddu." Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada contohnya, keterangannya dan petunjuknya dari kami, maka ruddun, amalan itu tertolak. Sama dengan puasa ini, kalau sudah dikatakan orang mulai menahan, yang namanya insak hakiki itu adalah pada waktu azan subuh, maka jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah sahurnya jam 2. Sahurnya, Pak, mendekati waktu subuh. Berhenti kira-kira membaca ayat 50 ayat. Kalau kita bangun jam 2 malam sahur, sesudah itu kita tidur, sulit kita bangun salat subuh. Padahal sahur itu satu paket dengan salat subuh. Itu karena kita yang membuat-buat sendiri sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa umatku ini berada di dalam kebaikan selama mereka yuakhir sahur. Yuajjilu al-fitr wa yuakhir sahur. Dia menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda waktu berbukanya, pas azan maghrib dia buka. Dan ini juga saya ingin tekankan, itu azan maghrib aba-aba berbuka. Bukan untuk memberitahu orang sholat, memanggil orang sholat. Jadi dua fungsinya itu azan maghrib. Memberitahu masuk waktunya berbuka dan memberitahu masuk waktunya maghrib. Jangan buka dulu baru azan. Kadang-kadang kita mendengar masjid ada begitu. Bayangkan kita sudah buka, Pak, baru salawat. Azan itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memberitahu kita masuk waktu maghrib dan sudah waktunya berbuka. Jangan buka dulu baru azan. Kalau kami dulu, Pak, dulu waktu Pak Kiai Haji Fathul Mu'in di Magadi masih hidup, guru kami rahimahullah ta'ala, itu memang ada muazzinnya yang sudah disiapkan hidangan buka puasa. Ketika sudah masuk waktu maghrib, dia langsung minum dulu. Pokoknya dia berbuka dulu, istilahnya ta'ajil. Dia berbuka, kemudian dia azan untuk memberikan aba-aba kepada umat masyarakat yang ada di sekeliling masjid itu bahwa sudah berbuka, sudah waktunya berbuka.
Jadi itulah waktu berbuka, kemudian waktu sahur kapan? Ditakhirkan sahur. Apa yang dimaksud ditakhirkan sahur? Dimundurkan. Dimundurkan sahur itu berhenti kira-kira membaca 50 ayat, tapi tidak berarti tidak boleh makan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum. Silakan makan minum, bergaul dengan suami istri sampai muncul benang hitam di atas benang putih di atas benang hitam, yaitu fajar. Fajar itu waktu subuh. Jadi di situ mulai menang. Ini yang kedua jamaah sekalian. Yang ketiga, cara cerdas di dalam beramal adalah memprioritaskan amalan wajib. Syukurlah semua amalan-amalan disyariatkan itu terbagi menurut hukumnya. Ada wajib, ada sunat. Coba bayangkan Pak, kalau semua jadi wajib. Salat tahajud wajib. Puasa Senin Kamis wajib. Puasa Nabi Daud wajib. Nah, ada orang yang tidak pernah puasa di luar bulan Ramadan. Jangankan puasa Nabi Daud, Senin Kamis saja tidak puasa. Bagaimana kira-kira kalau semua itu diwajibkan, kita tidak mengenal istilah sunat dan wajib. Wajib itu sudah Allah sebutkan di dalam hadis qudsi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil haq." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Ini firman Allah dalam hadis. Jadi hati-hati kita memusuhi ulama. Tunggu. Allah akan mendatangkan azab kepadanya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Sebelum dia meninggal. Jadi siapa-siapa yang membenci ulama, yang memusuhi ulama, menyakiti ulama, wali Allah, tunggu. Allah pasti akan memberikan azab kepada. Sebab Allah mengatakan man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, salah satu di antara kekasih Allah sesudah nabi, ulama. Faqad adzantuhu bil harb. Saya menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarattuhu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku kecuali dengan sesuatu yang paling aku cintai selain daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Salat lima waktu ini Pak, wajib, itu lebih baik daripada salat lain. Allah lebih cintai daripada sholat lain. Karena itu, apabila kemungkinan bertemu dua ibadah, ada sunat, ada wajib, maka orang yang cerdas di dalam beramal, dia harus memprioritaskan amalan yang wajib. Contoh Pak, ini kisah Juraij, saya singkat. Kisah yang sangat terkenal. Seorang laki-laki ahli ibadah di zamannya Bani Israel. Karena dia ahli ibadah, membuat satu bangunan khusus untuk dia beribadah. Satu ketika di tempat ibadahnya didatangi oleh ibunya. Ibunya membutuhkan bantuan. Pada saat dia sementara melaksanakan sholat sunat, dia dengar panggilan ibunya. Juraij, dia dengar. Tapi dia sementara sholat. Bagaimana ini? Apakah saya batalkan sholat saya, penuhi panggilan ibu, atau saya lanjutkan sholat? Bertarung di dalam jiwanya. Harus ada pilihan segera. Ternyata dia memilih apa? Sholat sunat. Setelah selesai sholat sunatnya, ibunya sudah pulang. 3 hari berturut-turut seperti itu. Selalu dia memilih sholat sunat. Akhirnya pada hari ketiga ibunya marah.
ibunya marah. Berdoa, ya Allah jangan engkau wafatkan Juraij sebelum dia kena fitnah. Maka doanya terkabul. Apa? Didatangi seorang wanita pelacur, digoda. Dia tidak tergoda. Tetapi wanita pelacur itu kecewa. Setelah dia pulang, dia berzina dengan seorang pengembala. Hamil beberapa bulan kemudian, ketika ditanya, siapa punya perbuatan? Wanita itu mengatakan, itu di sana yang punya rumah ibadah. Juraij. Maka didatangi rumahnya, rumah ibadahnya dirobohkan, dipukul sampai dia pingsan. Dan ini pelajaran besar bagi kita, bahwa ketika bertemu amalan sunat dan amalan wajib, wajib harus didahulukan. Dan di sini pentingnya ilmu untuk membedakan mana yang sunat, mana yang wajib. Pentingnya ulama yang memberikan penjelasan kepada kita, ini yang sunat, ini yang wajib. Contoh Pak, kita sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan dikatakan rakaataini qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik daripada mobil-mobilnya bapak yang diparkir di luar. Tapi baru 1 rakaat kita laksanakan sholat sunat itu sudah iqamat. Pertanyaannya bagaimana ini? Ya, kalau kita sambung pasti kita terlambat rakaat pertama. Batalkan itu sholat sunat. Prioritaskan sholat wajib. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah menjadi kebiasaan melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh dan baru pada hari itu atau sekali-sekali dia luput, maka boleh dia mengqadha sesudah sholat subuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang melakukan. Boleh diqadha. Itu jelas. Boleh diqadha sholat sunat 2 rakaat sesudah sholat subuh. Bukan niat sholat sunat sesudah subuh, tapi salat yang diqadha sama dengan puasa Ramadan, kita qadha di luar bulan Ramadan. Tapi bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan ya berubahlah syariat. Bukan lagi rakaataini qablal fajri, tapi rakaataini ba'dal fajri. Yang ada rakaataini qablal fajri. Kemudian saya singkat Pak. Yang terakhir, cara cerdas di dalam beramal adalah ketika kita melakukan amalan-amalan sunat, maka kita pilih yang afdal. Kita pilih yang afdal. Kita pilih yang lebih utama. Saya ingin menyebutkan di sini, mohon maaf kalau saya tidak sebut dalilnya karena saya ingin cepat. Pertama, bagaimana caranya kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan itu sangat kondusif di bulan Ramadan. Sangat memungkinkan kita kerjakan di bulan Ramadan. Dalam 1 hadis riwayat At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dijelaskan di situ, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia tinggal di masjid, apa yang dilakukan? Yadzkurunallah, dia berzikir kepada Allah. Berzikir kepada itu boleh jadi dia dengar ceramah, dia membaca Al-Qur'an tadarus, dia berzikir sampai terbit matahari. Dilebihkan sedikit, jangan pas terbit matahari, dilebihkan kira-kira 7 menit. Salat 2 rakaat karena adalah pahalanya itu ka ajri hajjatin wa umratin tamma. Sama pahalanya orang yang menunaikan haji dan umrah sempurna. Salat subuh berjamaah, tinggal di masjid, jangan pulang ke rumah, tinggal di masjid berzikir, bukan ngomong bisnis. Berzikir, baca Quran, sampai terbit matahari. Kalau sekarang Pak, jam 6:17. Salat sunat 2 rakaat. Maka pahalanya setara dengan haji dan umrah. Yang kedua. Bagaimana kita cara mendapat bangunan di surga? Begitu kita laksanakan, Allah membuatkan bangunan rumah kita di surga. Apa itu? Salat 12 rakaat yang mengiringi salat wajib. Man shalla fi yaumin tintai asyrata rak'atan. Siapa yang menunaikan setiap hari 12 rakaat, bunya lahunna baitun fil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga. Apa itu 12 rakaat? Dengarkan baik-baik. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2-2 ya. Jadi sudah 6. 2 rakaat sesudah duhur. Berapa? Sudah 8.
2 rakaat sesudah maghrib 10, 2 rakaat sesudah isya 12. Ada yang bertanya, bagaimana sebelum asar, bagaimana sebelum maghrib, sebelum isya? Insya Allah itu jadi perabot. Ada rumah, ada perabot. Demikian jamaah sekalian yang sama berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas di dalam menjalankan amaliyah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.